Enten, Pak. Mangga. Sini, Neng, duduk sini, Neng. Neng, sini. Aduh, si Neng. Bapak panggil saya? Iya, kamu, Neng. Sok silakan duduk, Neng. Sok, Mangga, tah, duduk, sok. Ya. Terima kasih, Pak. Jangan panggil Bapak atuh, Neng. Panggil saja Abah ya. Biar enakan gitu manggilnya. Oh iya Pak. Bah, sebenarnya saya salah apa sih Bah kok Abah sampai marah begitu? Agak apa-apa nih. Bukan namanya Neng siapa tadi? Dini Bah. Oh iya Neng Dini, Abah teh lupa. Gini Neng, Abah teh tadi lihat Neng Dini tuh nyelam kucing. Kita jangan Neng mamali. Ya kasihan juga atuh Neng kucing namun kebasahan. Dinginan atau meren? Oh iya Pak, maaf tadi tuh saya kaget terus spontan nyiram kucingnya. Sudah, Abah juga tahu kan. Tapi jangan sampai Dinginan lakukan lagi ya. Kan Neng, nanti kamu gini Neng yang kena akibat mabak mama lakna nih. Akibat? Akibat apa Bah? Terus pamali itu apa? Neng tega tahu pamali? Ya Allah, ini Neng pamali itu. Pamali itu adalah pamali itu bentar ya Neng ya. Pamali itu sebentar Neng. Jadi pamali itu adalah sebuah tantangan yang tidak boleh kita lakukan. Ya pokoknya contohnya seperti yang tadi Neng Dini lakukan, nyiram kucing diri di depan pintu. Kemudian kenapa itu dilarang, Bah? Ya, sebenarnya itu adalah kepercayaan budaya kita. Sebenarnya, Neng, Abah ke belakang dulu. Oh, iya, Bah. Bentar, Neng. Abahnya ketinggalan. Makan, Neng. Ini teh jalan, kenapa kamu duduk di pinggir jalan? Cing atuh mikir, kenapa kamu jadi yang marah? Aneh. Ini, mah, dah makan dulu, ya. Enggak atuh dimakan. Nah, kalau orang Sunda itu seneng nih kalau ada tamu dijamu dengan makanan. Aduh Bah, kok jadi ngerepotin gini ya? Gak apa-apa Neng, atuh tanggap aja weh, ini teh rumah sendirinya. Sok mangga Neng, makan. Ternyata Abah tahu aja saya belum makan. Oh si Neng gak bisa wae. Bebet, oh Bebet. Mana tuh nasina? Ya, sebentar Neng. Iya Bah. Bah.
Hah? Mana daging urang? Heh, gak boleh. Naon sih teh? Gak boleh. Eh, gue pilih-pilih.